Keributan dalam gelaran lomba gerak jalan pada momen Agustusan terekam video hingga viral di beberapa grup media sosial pada Rabu 9 Agustus 2023 sore. Dalam video berdurasi 22 detik itu, tampak salah seorang dari peserta berjalan ke arah penonton hingga melayangkan pukulan. Peristiwa keributan itu terekam saat rombongan peserta gerak jalan beranggotakan belasan pemuda itu melintasi Jalan Cukutuli, Kelurahan Kraton, Kota Bangkalan. Padahal, finish kegiatan lomba gerak jalan hanya terpaut sekitar 300 meter dari lokasi kejadian, yakni di depan Pendapa Agung. Pantauan Tribun Madura hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, sejumlah masyarakat tampak di kantor Satreskrim Polres Bangkalan. Belasan pemuda berseragam mirip peserta gerak jalan seperti dalam video juga tengah menjalani pemeriksaan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Bangki Dananjaya menjelaskan, dari pihak yang merasa menjadi korban sudah melaporkan atas kejadian tersebut ke SPKT Polres Bangkalan termasuk telah melakukan visum terhadap pelapor. Pemeriksaan saat ini masih berlangsung untuk mendalami apakah penganiayaan tunggal atau pengeroyokan. Kronologi kejadiannya ya, peserta gerak jalan ini sedang melakukan lomba, ya, menjelang finish, ya. Kemudian diduga ada penonton yang terlalu dekat jaraknya dengan arena gerak jalan, dan tim leader ini menegur penonton, ya. Saat sudah melewati penonton tersebut, diduga ada umpatan yang didengar oleh peserta, sehingga serta-merta beberapa atau satu dari peserta ini melakukan pemukulan terhadap penonton tersebut. Ada pihak yang melapor? Pihak yang merasa menjadi korban sudah melaporkan kejadiannya di SPKT Polres Bangkalan, dan saat ini sudah kita lakukan visum terhadap pelapor. Kelanjutannya seperti apa dan proses pemeriksaan sekarang? Saat ini kita memeriksa saksi-saksi, ya, baik dari pelapor maupun dari peserta gerak jalan.